Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya kembali mengajak kalian mencari kuliner Bali. Dan sekarang saya akan mendatangi salah satu warung makan nasi babi dan juga lawar Bali. Tempatnya berada di Jalan Raya Kartini, Kota Denpasar. Tepatnya di depan rumah, di depan RS Swangayu. Itu dia tempatnya di belakang saya itu tuh. Oke, langsung aja kita masuk. Saya kesini sekitar pukul 9:30 pagi. Swastiastu. Iya. Yeah. Nah, ini dia tempatnya nih. Tuh. Jadi ini jualannya di rumah begitu, guys. Jualannya di dalam rumah begitu. Sekali lagi, ini menjual nasi babi dan juga lawar babi. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Iya. Ibu dengan ibu siapa nih namanya? Saya. Bu Kaler. Bu Kaler. Ya. Oh, jadi Bu Kaler itu ibu namanya Bu Kaler berarti ya? Iya, iya. Nah, jadi sekali lagi guys, ini lokasinya ada di Warung Men Kaler gitu ya? Iya, iya. Dengan ownernya sendiri ya, nih, ya. Yaitu Bu Kaler. Di sini menjual apa aja nih, Bu? Jual tum, urutan, daging goreng, tuh, sisip, sama kerupuk. Kerupuk? Ya, nasi babi berarti ya? Ya, nasi babi. Nasi campur babi ya? Iya, iya. Oke, ada lawarnya juga? Iya, ada. Oke. Itu udah campur macam-macamnya. Ini jualan udah sejak kapan nih, Bu? Nggak ingat saya, dari persis. Dulu. Oke, perkiraannya dulu. Tahun berapa gitu? Itu udah nggak ingat saya, Pak. Dari dulu. Nyampe waktu... 20 tahun nggak sih, Bu? Iya, lebih. Lebih ya? Lebih. Oke. 50 tahun ada. 50 tahun? Iya. Waduh, lama banget berarti ya. Ya. Salah satu warung masih yang umur living anaknya, legend nih. Anaknya saya paling kecil, baru 3 tahun. Itu udah seumur itu saya mulai jualan. Oh. Iya. Iya. Berarti hampir 50 tahun begitu ya, Bu? Iya, iya. Oke. Ya. Hampir 50 tahun. Ini buka jam berapa nih? Jam 6. Kalau dulu jam 9 baru buka. Ya. Kalau sekarang jam 6. Ya, jam 6 jam sampai 6. Jam maksimalnya sampai jam 1. Jam 1 ya? Ya, sampai jam 12 gitu. Enggak tahu orang belanja tuh. Maksimal habisnya jam 1 berarti ya? Iya, iya. Tuh. Nah, sehari nih, Bu, berapa total ngabisin daging babi? Berapa kilo biasanya? Kalau seharinya, habis dah 40 kilo. Kalau sehari. Sehari 40 kilo? Ya. Oke. Okay. Pakai urutan, daging sisit, daging goreng. Oh, totalnya segitu ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, dan sekarang lagi buat apa nih? Nih. Ini? Ini buat lawar. Buat lawar ya? Buat rames ya? Ya, rames juga. Oke. Tuh. Ini berarti sekarang ini masih atau gimana nih olahan babi yang ada di sini nasinya nih? Karena saya sini agak siang nih. Sekarang kan habis. Habis ya? Habis ya. Karena apa? Tak dapat karena apa daging. Nih? Oh. Jagalnya dia pulang ke kampung. Saya dikit aja ada dapat. Oh, berarti sekarang udah habis untuk dagingnya ya. Karena pasokan dagingnya itu minim gitu ya. Iya. Pulang dia disebabkan tukang-tukang yang jual-jual daging itu masih pulang kampung. Ya. Nah, sekedar informasi nih guys, karena beberapa hari lalu umat Hindu di Bali itu merayakan Hari Raya Galungan. Mungkin si penjual daging ini masih di kampung untuk merayakan Hari Raya Galungan. Gitu ya, Bu? Iya, iya. Jadi di sini ala kadarnya ya, pantesan nih. Biasanya ya saya lihat itu agak-agak rame di sini antrenya nih. Tapi sekarang karena pasokan dagingnya minim, makanya nih nggak full gitu guys untuk olahan babi yang ada di sini. Tapi nggak apa. Apa yang ada itu yang saya bakal review nih sekarang nih. Boleh ya, Bu? Nah. Tuh. Ini bumbu genepnya. Ini bumbu genepnya. Mana tumnya nih? Dan ini tum babi. Oh, tum babi.
Nah ini dia nih guys, nasi babi menkaler. Nih, dapatnya segini, ini harganya Rp25.000. Ini lawarnya nih, lawar yang khas di sini. Tuh, lawar babi Bali, kemudian ada daging sisip, ada kerupuk babi nih, ini kerupuk babinya, ada urutan, kemudian ada sambal, ada sate. Nih, tuh, Rp25.000. Ini saya bingung nih. Ini tadi banyak yang nanya-nanya ke sini nih. Ada pembeli-pembeli datang juga, tapi karena ini udah habis, makanya mereka balik nih. Tuh. Ini udah habis. Banyak yang balik pada balik. Tuh. Oke, sekarang saya bakal review seperti apa cita rasa nasi babi yang ada di Warung Menkaler. Jalan Kartini, Kota Denpasar. Ini pertama yang saya makan tuh lawarnya nih. Di sini warnanya kuning-kuning menggoda gitu guys. Dan rames daging babinya itu lumayan banyak nih. Oke, mari makan. Lawar nangka. Ada parutan kelapanya juga. Di sini benar-benar kerupuk babi guys. Bukan kerupuk-kerupuk yang mengatasnamakan babi aja. Kan ada tuh banyak yang menjual-jual kerupuk pakai nama kerupuk babi tapi bukan daging babi yang dipakai. Ini daging babi sisit ya, Bu? Apa daging babi sisit ya? Ini babi sisit nih. Banyak yang ngira ayam ya. Saya juga ngiranya ayam nih, sirih ayam nih. Babi nih. Emang ada obatnya, Bu? Mantap. Iya, iya, betul-betul. Lawarnya mantap banget nih. Tapi sayang ya, lauk pelengkapnya itu nggak lengkap ya. Lauk pelengkapnya itu nggak lengkap ya. Ini katanya yang favorit itu daging babi goreng yang crispy gitu guys. Tapi di sini karena udah habis, seperti yang saya bilang tadi itu, karena pasokan daging babi minim, makanya cepat habis tuh daging babi goreng ya. Salah satu favorit ya. Itu daging babi apa tuh, Pak? Samcam. Ah? Iya, ada minyaknya. Oh. Ada dagingnya goreng. Cam dia. Banyak kalau yang senang ini, dia tidak memikirkan yang mana ini. Iya, rasanya mantap nih, Pak. Apalagi sambalnya ini, Pak. Sambal saat diobok-obok dengan campur dengan beberapa menu di sini, mantap banget. Sambalnya. Dulu ada. Di sini berarti cuma menyajikan lawar putih aja ya. Iya, karena berbahaya untuk kesehatan ya. Kalau masih orang tua ya,
Mm-hmm. Oke, namanya lawar melaju sambil upacara air. Oh, jadi bapaknya bapak membuat banten-banten gitu. Ya. Hmm. Mhm. Mhm. Lawar karangan namanya. Mhm. Ini sate apa, Pak? Ayam. Ini sate ayam nih, guys. Sate khas Karangasem berarti yang buat itu orang Karangasem. Iya. Hmm. Artinya dia kan lain dia. Apa namanya? Wanginya. Ya, wanginya itu ya. Tapi di sini rasanya itu pedasnya ada, kemudian rempah-rempahnya itu terutama di lawarnya itu pakai bumbu gendap ya, Pak? Iya. Ada bumbu gendapnya itu, tapi yang saya rasakan itu ada kunyit-kunyitnya gitu, guys. Bumbu kunyitnya, bumbu kilannya itu salah satunya kunyit yang kerasa. Kalau ini kan kita bikin urutan itu beda ya. Hmm. Untuk lawar. Lawar. Minyak. Bekas minyak gorengan babi. Oh, ini Pak ya? Yang gula goreng itu ini ya. Jadi ini nanti dipakai untuk menggoreng ya? Iya, sebagian goreng, sebagian cuan. Oh. Berarti tadi bukanya jam berapa nih? Jam 6. Jam 6, jam 10 udah habis ya? Jam 9 mungkin ya? Saya kesini kan setengah 10 ya? Jam 9 udah habis, guys. Karena pasokan daging babi yang minim sedikit. Biasanya kalau jam segini itu rame. Pernah nggak sih antre sampai luar, Pak? Kita kan dapat nomor ya. Benten minum memangnya, Bu? Ada jualan minuman es teh jeruk di sini? Oh, ada kerupuk juga. Nah, ini biasanya kan dia orang jual segini. Kalau gorengannya sekilo segini. Oh, jadi selain dibungkus begini dari pet. Jadi selain nasi babi juga ada ini nih, kerupuk babi. Kerupuk babi harganya segini berapa? Kalau ini berapa ya? Ini kerupuk babi original loh, guys. Berapa nih harganya segini, Pak? Biar perlu tahu nih. Ya nggak apa-apa, natural aja. Udah nih harganya. Oh, 75.000 nih, guys. Jadi buat kalian jika ingin menikmati kerupuk babi, sekalian beli nasi di sini, langsung aja beli kerupuk babi ini. Harganya 75.000. Biasanya ini dikirim ke luar. Oh, ini udah pengiriman ya? Iya. Ini pengiriman sampai keluar Bali nih katanya nih, guys. Kemana nih, Pak? Ke Jawa, ya, Kalimantan tuh. Papua, ada yang Papua tuh. Oke, mantap. Nasi babi di warung lawar babi Men Kaler, mantap. Yang paling saya suka lawarnya, semua deh. Sambalnya mantap banget. Saat dia campur-campur dengan nasi itu dapat nikmatnya double, guys. Antara lawarnya enak, kemudian sambalnya enak, urutannya segala macamnya yang ada di seporsi nasi babi di sini enak. Cuma yang minus itu babi gorengnya itu tuh.
karena saya kesini itu agak siang dan kata bapaknya juga pasokan daging babi itu minim, jadi bukanya itu habisnya itu cepat banget. Buka dari jam 6, jam 9 udah habis. Bayangin coba tuh. 3 jam udah habis nih. Oke, rekomend buat kalian datangi nasi babi Menkaler yang berlokasi di Jalan Raya Kartini, tepatnya di jalan tepatnya di depan Wangaye. Banyar Wangaye, ya. Depan RS Wangaye atau berada di Banyar Wangaye Kota Denpasar. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.